Aliansi Mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan pada Jumat 15 November 2024. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap program transmigrasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Para mahasiswa khawatir program tersebut akan menyebabkan warga asli Papua tersingkir oleh pendatang. Tampak sejumlah petugas keamanan berjaga di lokasi untuk mengamankan situasi. Terjadi aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD tingkat 1 Provinsi Sulawesi Selatan. Ini aliansi mahasiswa Papua.